Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, la yasqul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, la yasifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sobat Raja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu hadis Nabi kita Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, innamal a'malu binniyat, yang artinya adalah bahwa segala sesuatu, segala perkara itu tergantung dari niatnya. Dalam sebuah kaidah fikih menyatakan bahwa al-umur bimaqasidiha, bahwa kualitas dari segala amal perbuatan itu tergantung dari tujuan dan niatnya. Sahabat Raja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini memasuki bulan Ramadan, di mana bulan ini adalah bulan yang penuh keberkahan. Segala amal perbuatan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengutip dari hadis Nabi, innamal a'malu binniyat, bahwa perkara itu tergantung dari niatnya. Maka sobat Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai segala perbuatan kita, segala tindak tanduk kita itu tidak pernah terlepas dari yang namanya niat. Perbuatan yang mubah jangan sampai di bulan Ramadan ini kita sia-siakan. Kita pasangin yang baik. Kenapa? Ketika kita pasang niat yang baik, maka apa yang kita niatkan itu akan dinilai oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda. Sebagaimana kaidah fikih yang tadi dijelaskan bahwa al-umur bima qasidiha, segala perkara atau perkara itu tergantung dari niatnya. Al-Imam Ruslan dalam kitabnya Sofatul Zubat menyatakan bahwa wa man nawa li aklihil quwa li ta'atillahi lahuma qad nawa, bahwa barang siapa yang niatnya makan, satu niatnya ingin badannya kuat, segar, yang kedua niatnya adalah untuk beribadah, untuk ketaat kepada Allah, maka dua pahala yang dia dapat. Pertama, pahala yang berupa kesehatan, kebugaran. Yang kedua adalah pahala ketaatan kepada Allah SWT. Sobat Raja yang dirahmati Allah SWT, Ramadan ini adalah bulan yang berkah. Setahun sekali datanya, maka jangan sia-siakan. Perbuatan yang sunnah, mari kita pasangin yang baik-baik. Perbuatan yang mubah, kita pasangin naik. Kita pasangin yang baik. Makan saja, kalau kita niatkan untuk kebugaran, ya kita dapat. Apalagi ditambah lagi dengan makan ini tujuannya adalah untuk ibadah kepada Allah SWT. Sahur yang kita laksanakan tapi tujuannya adalah untuk ibadah, maka sahur yang kita laksanakan tadi dicetak oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat. Sobat Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan niat yang kuat ini, apalagi di bulan Ramadan, semua perbuatan kita tidak akan sia-sia. Semua perbuatan kita akan mendapatkan pahala yang pahala itu tidak kita sangka-sangka, hanya karena niat kita yang tujuannya adalah untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama mengatakan bahwa derajat di surga itu tergantung dari niatnya. Maka sobat Raja yang dirahmati Allah taala, mari di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, mari kita pasang niat yang baik. Segala perbuatan kita, segala tindak tanduk kita, mari kita pasang dengan niat yang pertama adalah untuk ketaatan kepada Allah SWT, yang kedua adalah untuk mendapatkan mahabbah ataupun ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sobat Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga seluruh amal ibadah kita, semua amal kebaikan kita yang dilakukan di Ramadan ini tidak terlepas dari niat yang baik. Tiada niat yang baik kecuali ingin dan untuk mendapatkan ridho
mahabbah dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.